Halo.
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
segenap wali murid khususnya kelas 6 angkatan 26 yang telah dengan ikhlas, yang telah dengan ridho menitipkan amanahnya kepada kami di SD Ikrohim. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kerjasama yang sangat baik perlu kita tingkatkan tentunya. Dan kami mohon maaf apabila selama proses pendidikan di SD Ikrohim ada kehilangan, dan mudah-mudahan Allah maafkan, kita saling memaafkan, dan terus kita bekerjasama dalam membangun, mendidik putra-putri kita dari generasi yang insyaallah saleh dan saleha. Lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, kontribusinya, dan doa-doanya kepada kami sehingga hari ini insyaallah sebanyak 118 kami laporkan 118 mengikuti wisuda. Di antara mereka ada 53 murid putra dan 65 murid putri. Alhamdulillah. Dan di antara capaian yang insyaallah dicapai ini adalah alhamdulillah berikan aplaus kepada mereka, dinyatakan 100% lulus. Ya, proses kelulusannya insyaallah kami sudah sampaikan pada tanggal 15 Juni yang lalu. Kemudian di antara mereka nanti kita juga akan berikan apresiasi, tidak bisa kami sebutkan dalam sambutan kali ini. Nanti kami berharap seluruh orang tua tetap undangan yang bisa mengikuti sampai akhir, dan akan memberikan apresiasi baik prestasi akademik maupun prestasi dalam bidang ketuhanan. Alhamdulillah di antara prestasi yang tertinggi dari tahun sebelumnya kita menghantarkan satu atau dua murid yang mampu menghafal Al-Quran sampai dengan 7 juz. Hari ini prestasi yang paling tinggi insyaallah SD Negro akan menghantarkan satu orang dengan hafalan sebanyak 10 juz. Alhamdulillah. Dan satu pekan kita hantarkan dengan hafalan 9 juz. Dan mudah-mudahan yang lain dapat mengikuti prestasinya dan tidak perlu berkecil hati. Di depan insyaallah kalian semuanya mampu mengejar prestasi dengan prestasi yang sedemikian. Halo Salam, mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Kepala Sekretariat Masjid, Ketua Pengurus Harian Yayasan Kepala. Jadi kami sampaikan hari ini alhamdulillah ada peningkatan dalam bidang kekurangan, di mana pada masa pandemi ternyata tidak mengurangi semangat para guru, semangat terutama para murid untuk menghafal Al-Quran dari tahun lalu 7 juz. Alhamdulillah hari ini ada yang mencapai prestasi sampai dengan 10 juz. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia wisuda tahun ini kelas 6, tapi khusus wali murid awal kelas 6 yang telah menjadi motor penyelenggara kegiatan wisuda kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesungguhan, atas giatnya dalam penyelenggaraan wisuda kali ini. Mudah-mudahan cara ini kita berkoni berwantangan sampai akhir nanti bisa berlangsung dengan sukses. Oleh itu sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh murid SD Ikrohim angkatan ke-26. Semoga kalian dalam jenjang berikutnya menjadi putra-putri yang sukses dunia dan akhirat dengan capaian prestasi yang terus kami doakan menjadi prestasi-prestasi yang membanggakan bagi kedua orang tuanya. Demikian saya akhiri sambutan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, kami persilahkan.
masih jelas terlihat dalam memori kami. Kami rindu masa itu, sholat berjamaah, belajar di kelas, bermain di lapangan, dan prosesi kelulusan negeri, yang terakhir anak-anak
Buat kawan anak-anak senang ya. Oh iya. Kalau anak-anak senang, ibu guru juga senang ya Bu ya. Terima kasih juga kepada ibu guru, bapak guru yang telah berjuang maksimal mendidik anak-anak kita dari awal sampai akhir, sampai dari mereka kelas 1 sampai mereka kelas 6. Seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan jazak kepada semuanya dalam kegiatan yang terlibat dalam proses kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya adalah marilah kita ucapkan kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga di atas dasar nikmat dan karunia itu pada hari ini umat ini telah berkumpul setelah kita 2 tahun atau 3 tahun ya Pak Ahmad. Kita tidak bisa berkumpul seperti ini ya Bu ya, Bapak. Ini adalah satu karunia, ini adalah satu anugerah yang harus kita syukuri. Ain syakartum la azinannakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan aku tambah, jika kamu bersikap kumpul akan aku sikap dengan siksa yang sangat berat. Jadi ini adalah sebuah fenomena, ini adalah sebuah tanda yang harusnya kita tangkap dengan sebaik-baiknya sehingga kita dalam kondisi sekarang ini bisa menguatkan diri dengan sebaik-baiknya. Syukur adalah sebuah identitas yang harus melekat pada diri seorang mukmin, seorang Islam. Jadi kalau kita lihat kemarin dalam konteks sejarah, bagaimana ketika perjuangan untuk Mekah, ketika kita menang dalam pertempuran melawan kaum kafir Quraisy, maka saat itu turun ayat. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yaquluna bi dunyaya yawma fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi dalam kondisi kemenangan yang dibilang gembira yang begitu hebat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dua, yaitu wasabbih, pujilah nama Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi hari ini betapa banyak nikmat yang telah kita berikan, yang telah kita terima dari Allah. Semoga nikmat-nikmat itu tidak lewat begitu saja, tetapi bagaimana kita syukuri sedemikian rupa sehingga dia menjadi bagian yang nantinya membawa kebaikan dan kebaikan buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, segala anak yang kami sayangi, hari ini kalian berada pada titik akhir keberadaan kalian di sekolah. Tapi sebagaimana Pak Ahmad katakan, kalian bukan berarti selesai untuk kalian. Ada kerja-kerja selanjutnya, usaha-usaha yang berikutnya harus kalian lakukan. Coba baca di depan anak-anak ya, anak-anak coba baca. Tema yang diberikan pada hari ini adalah terkait dengan masalah apa? Coba dibaca temanya anak-anak, siapa yang baca? Membangun menjadi generasi tangguh berakhlak karimah. Jadi kalian dibina di sekolah ini berapa tahun anak-anak? 6 tahun. Dari saat kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu ada satu harapan, ada satu keinginan yang ada pada orang tua, orang guru-guru dan orang tua kalian itu supaya kalian tumbuh menjadi anak yang baik. Generasi yang karimah, mempunyai akhlak karimah. Jadi yang mahal itu sesungguhnya adalah akhlak perilaku. Kalian pintar, kalian hebat, tapi kalau akhlaknya tidak baik, itu juga tidak ada apa-apanya. Jadi kata pepatah, kullu syai'in idza kasura lahu illal adab. Segala sesuatu jika banyak itu menjadi kurang. Kecuali adab. Anak-anak ya perhatikan ya. Jadi adab, akhlak ini yang harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Ini dicatat di sini nih, di tema kita ini. Kemudian kata bapak-bapak yang lain, sesungguhnya negeri ini tidak menjadi padat karena penduduknya, tetapi akhlakul rijal tentiku. Sesungguhnya bumi ini tidak menjadi padat, tidak menjadi sempit karena penduduknya, penduduk banyak tidak apa-apa, tetapi
tapi dia kalau dia menjadi padat, menjadi sempit kalau penduduknya akhlaknya tidak baik. Jadi akhlak yang baik itu yang harus kita jaga. Innama umistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus, Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak, 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 dan akhlak. Jadi kalian sudah dibina, sudah diajarkan dengan sebaik-baiknya di sekolah supaya berakhlak karimah, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ini bisa dijaga dan boleh dijaga sehingga kalian bisa menjaga identitas atau ciri khas yang diajarkan di sekolah dari sekarang sampai nanti kalian berhasil menjadi orang yang hebat. Ya anak-anak ya, siap gak anak-anak? Siap ya? Nah yang selanjutnya kami juga wakili yang lainnya, mohon maaf ya Ibu, Bapak, anak-anak sekalian, bahwa sebetulnya kita ketika membuka sekolah itu 29 tahun yang lalu kita buka sekolah, ada keinginan untuk memajukan masyarakat kita, memajukan anak-anak yang ada yang dititipkan pada kita. Namun alat melihat ya Bapak, Bu, tentu antara harapan dengan kita dengan kenyataan seringkali ada kesenjangan. Antara keinginan dan harapan itu seringkali ada perbedaan dengan praktek kenyataannya. Dan terhadap ini kami terima kasih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dirasakan ada ganjalan-ganjalan, ada masalah-masalah dari proses ini. Mungkin Bu Tuti bisa merasakan itu ya Bu ya, dari gejolak-gejolak yang ada orang tua. Tapi yang jelas secara keseluruhan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang melihat Allah, anak-anak yang senantiasa itu mengingat pada orang tuanya dan mendoakan orang tuanya pada saat orang tuanya sudah tidak lagi ada di muka bumi ini. Jadi terima kasih jaga pemerintah luar biasa kepada orang tua semua yang telah mempercayakan kami untuk berpartisipasi, bergandeng tangan membangun masa depan anak kita sehingga anak kita ini menjadi anak yang baik. Dan mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan, itu semuanya di luar kendali kami. Jadi mohon dimintakan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SM
Kita juga Bapak Ustaz Haji Harapona Espani yang saya hormati Kepala Pesantren Ibnu Abbas SMIT Iqra' Ustaz Mustofa Mukin Haji, yang saya hormati Kepala Pengacara dan Kurikulum LKP Ustaz Ibu Dr. Andra Umarifah Arman Afisya, yang saya hormati Kepala Wakil Ketua Admin LKP Ustaz Jalan Ibu Ustaz Jalan Dr. Andra Haryanti, yang saya hormati Ibu Dr. Andra Angelina Nutriana, yang saya hormati Ibu Leni Latifah Bank Yayasan Korporasi, dan yang saya hormati Ibu Tuti Yasir Ketua FKKS FDI Koron, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ustadi Kejajaran Dewan Guru dan Kawasan Sekolah, Ibu Dewan Guru yang saya berbagian, Bapak Ibu para orang tua siswa yang saya berbagian, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan dibangkan. Puji serta syukur mana kita datang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita bersama-sama berbisa mau bertatap muka berkumpul dalam rangka wisuda pelepasan siswa-siswi kita yang telah 6 tahun ditempa, dibimbing, dibina, dilatih di Yayasan Iqra', dan hari ini kita pastikan sudah lulus. Setelah kemarin tanggal 15 diumumkan Bapak Ibu semua telah memenuhi kriteria lulusan dan dinyatakan lulus, dan hari ini kita antarkan untuk berpisah, bukan berpisah hati tapi hanya berpisah tempat, berpisah mata, tapi pada akhirnya kita akan keluarkan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dinas pendidikan Kota Bekasi untuk bagaimana meningkatkan pendidikan dan anak-anak kita yang hari ini sudah selesai selamat menempuh perjalanan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku pengawas Olimpi. Izin Pak Direktur, kalau itu namanya penilik Pak ya. Kalau sekarang itu penilik yang menaungi di PNFP Pak, di PAUD, TK, Bimbel, lagi itu ya. Sekarang untuk SD, SMP, SMA, SMK itu menjadi pengawas. Kan itu ya. Kalau dulu Olimpi Bapak Ibu, pengawas itu ada 5, karena rasio pengawas dengan sekolah, satu pengawas berbanding 10 sekolah atau 60 guru pas sekolah. Sekarang lebih lebih dari 58 sekolah, jadi ribuan, ada sekitar 700 tenaga pendidikan itu pengawas sendiri. Kalau saya biasanya 10 sekolah, sekarang harus 58 sekolah, itu luar biasa. Biasanya kami bekerja menilai kinerja pas sekolah itu 2 minggu selesai. Sekarang saya harus 3 bulan belum selesai. Ini luar biasa. Untuk itu mohon maaf kalau pelayanan pengawas melalui kurang maksimal, karena kebanyakan pekerjaannya orangnya sendiri. Untuk itu yang sedikit pun tidak masalah. Yang penting kita selalu bersinergi, bekerja sama dan kolaborasi sehingga tugas yang berat kita ringankan. Dan tercapainya juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Ibu yang telah menantangkan putra-putrinya sekolah kedua ini, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, PPDB baru dimulai. Tapi saya begitu takut, begitu tersimak melihat kinerja di Yayasan Iqra' ini. Kalau hari ini dari 4 rombel yang diinginkan, yang diprogramkan, ternyata terpenuhi oleh calon siswa-siswi, dan sekarang malah menjadi siswa-siswi di tingkat 1. Tepuk tangan untuk Iqra'.
Ini apa artinya? Ini artinya kepercayaan. Sekolah yang tidak dipercaya masyarakat, susahnya muridnya. Saya mengajar sudah lebih dari 20 sekolah, swasta, tingkat SD, SMP, sampai SMA. Ya, itu tetap sulitnya menjadi murid. Ya, ketika sekolah tidak dipercaya masyarakat, tapi ketika sekolah dipercaya masyarakat, tinggal ibaratnya menyeleksi saja apa yang saya inginkan, yang saya butuhkan, itu mudah. Karena itu ya, ini dalam rangka mencari siswa yang maksimal, dalam rangka mencari kepercayaan itu tidak gampang. Itu butuh kolaborasi, butuh sinergitas berbagai unsur yang ada di lembaga itu. Begitu saya kami ucapkan terima kasih kepada Yusro yang telah begitu hebat mengenai pendidikan sehingga kepercayaan masyarakat sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya sampaikan hal-hal yang akan kita ikuti dalam besok ya. Sekali lagi anak-anak ya, selamat ya atas lulusnya. Kemudian jangan lupa sekolah sesuai yang diinginkan ya anak-anak. Bapak Ibu sekarang sekolah anak-anak tidak bisa kita paksa, tapi kita mengikuti apa kemauan anak-anak. Ini visi kurikulum kita depan. Untuk itu izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang kurikulum 2023 besok sehingga Bapak Ibu dan semua Pak Pendidikan memahami rohnya. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pendidikan tahun ajaran 2023, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek telah mengeluarkan berbagai regulasi diantaranya Permen 56 tahun 2022. Di sana ada instruksi tentang memulihkan masa belajar. Karena kemarin kita di saat pandemi itu selama 2 tahun kita di rumah, kita melalui daring, kita melalui Zoom. Dan ini menurut pengamatan kami, anak-anak kurang maksimal pengembangan sikap, pengetahuan keterampilannya. Untuk itu pemerintah melakukan regulasi masa pemulihan ini. Ke depan Bapak nanti silakan Bapak Ibu nanti juga berkontribusi memberi masukan ke sekolah, kurikulum apa yang mau digunakan. Ditawarkan 3 opsi. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran besok adalah kurikulum K13 yang masih utuh. Yang kedua, kurikulum K13 yang telah disempurnakan KI, KD, dan waktunya pada masa pandemi. Hari kemarin kita sudah bangga bahwa masa pandemi sudah akan berakhir, tapi hari ini sudah naik lagi. Ya Pak ya, pandemi sebab COVID-19 varian baru B4 dan B5. Untuk itu kami mohon kepada kita semua tetap menggunakan prokes minimal 3M. Masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa dan menjaga jarak, jangan lupa dimanapun terjadi. Karena saat ini berbagai negara sudah lonjak lagi COVID-nya. Kita tidak senang COVID selesai, tapi sekarang mulai lagi ke Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti silakan Pak Kepala beserta para dewan guru dan Bapak Ibu laksana yayasan. Bagaimana kami, saya dan teman-teman alas Indonesia sudah mengikuti bintek kurikulum tadi pertama, kurikulum merdeka. Dan sekarang setiap sekolah beserta stakeholder-nya dalam rangka memulai pengajaran harus merencanakan pelaksanaan pengajaran besok berbasis data. Banyak sekolah, banyak lembaga pendidikan, terutama narator mengadakan rapat awal pengajaran yang rapat menyusun program. Tidak demikian. Nanti harus dibuat data dulu. Data kelemahannya apa, yang sudah bagus apa, kemudian dijadikan sebagai indikator setahun pengajaran berikutnya apa yang dikerjakan. Sehingga tercapainya sebuah KPM yang saya mau membawahi pernyataan Pak Pendidikan Indonesia, Bapak Ibu dan teman-teman mengatakan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik setinggi-tingginya agar bahagia dirinya dan masyarakat. Artinya apa?
pendidikan ke depan Bapak Ibu, kita harus mengedepankan keinginan siswa, keinginan anak. Kalau dulu anak-anak main bola, nggak boleh ke sekolah dulu, main musik nggak boleh. Ke depan tidak demikian. Ke depan nanti anak punya potensi apa saja, kita kembangkan, kita kawal. Toh dunia luar, ketika seorang pemain bola, olahraga apapun, dia dapat menghidupi dirinya sendiri dengan keterampilannya. Nah, sementara di Indonesia masih orang tua berorientasi sekolah pada sekolah. Padahal anak-anak punya kemampuan, punya keinginan menjadi anak-anak nanti kita awal. Tapi juga jangan lupa nanti kalau di situ masih yang penting punya bisa. Kita jangan menyerah tapi menyerah. Ini penting dan ini harus karena kedepan ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Mas Menteri untuk pendidikan Indonesia ke depan. Memang kita tahu Bapak Ibu, usia-usia kita ketinggalan di bagian IT, teknologi kita ketinggalan, tapi ke depan kita harus menyesuaikan. Ketika 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ya sekarang menuju ke 5.5, kita usia-usia saya ketinggalan. Tapi anak-anak kita harus diantarkan melalui pendidikan sekolah yang mempunyai kapasitas itu. Sehingga anak-anak kita tidak meninggalkan budaya masa lalu, tertua-tertua masa lalu, tapi kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Bapak Ibu yang kami hormati, itu barangkali ketika tahun ajaran baru terus akan datang, maka perencanaan itu harus dilakukan mulai saat ini. Bapak Ibu, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon izin ya karena pertama satu hari ini banyak undangan yang saya ikuti. Undangan adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Maka setelah kabar ini saya izin untuk meninggalkan acara kedua. Bukan karena hormat, tapi karena kepermasalahan dari akhir. Demikian sekali lagi selamat kepada anak-anak. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila topik balik jawabnya, wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Direktur Lembaga Dakwah dan Keutamaan Bapak Ustaz Bobby Satrio SPD. Menuju acara selanjutnya yaitu doa. Bersama-sama akan kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Syukrani Hidayat MPD. Pada Bapak Syukrani bersama. Curahan rahmat, memberikan hidayah
bimbingan serta ridho-Nya dalam rangkaian kegiatan wisuda hari ini. Semoga putra-putri kita angkatan 26 senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, diberikan kesuksesan yang terbaik. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. Putra-putri kami dengan pendidikan yang terbaik,
bertobat kepada-Mu ya Allah. Kami berserah diri kepada-Mu sebagai orang-orang muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu, orang-orang yang saleh. Allahumma inna as'aluka khairul ilmi wa khairul amal wa khairul thawab wa khairul najah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu sebaik-baik ilmu untuk kami dalam mengajar putra-putri kami, sebaik-baik ilmu untuk putra-putri kami dalam menjalani kehidupannya. Kami mohon kepada-Mu sebaik-baik amal perbuatan. Kami mohon kepada-Mu sebaik-baik balasan pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu sebaik-baik kesuksesan untuk kami, untuk putra-putri kami, untuk Yayasan Iqra Bekasi, birahmatika ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup kami, suami atau istri kami, orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati kami, demikian juga keturunan kami, putra-putri kami, ya Allah. Jadikanlah mereka generasi yang tangguh, yang berakhlakul karimah, yang menyenangkan hati kami, dan kelak jadikanlah mereka, jadikanlah kami dan keluarga kami beserta anak-anak kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawwudi 'afiyatik wa fujaa'a ni'matik wa fujaa'a ni'matik wa min jami'i sakhatik. Ya Allah, kami mendengar bahwa dampak COVID masih ada, pandemi COVID masih ada. Janganlah Engkau berikan kepada kami pandemi ini berkelanjutan ya Rabbal Alamin. Kami mohon berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat sehat, dari berubahnya kesehatan kami yang sudah berada di dalam kondisi aman. Janganlah menjadi pandemi semakin berkembang. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari kondisi yang buruk. Allahumma, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna humma lana wa la fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan aw maqrudan aw mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini, berkumpulnya kami pada hari ini menjadi pertemuan, perkumpulan yang mendatangkan rahmat dari-Mu, yang dipenuhi dengan kasih sayang di antara sesama kami, dan perpisahan pada hari ini jadikanlah perpisahan yang dijauhi dari perpecahan, perpisahan yang Kau lindungi dari segala perbuatan dosa. Dan janganlah Kau jadikan pertemuan ini di antara kami dan orang-orang yang bersama kami, atau orang-orang yang mengikuti kami dari murid-murid kami yang akan lulus. Janganlah ada di antara mereka yang terkena penyakit
Peluk aku, ayah. Peluk aku, ibu. Selamat
Tentu perjalanan panjang yayasan yang telah menerima amanah
dengan suka dan duka. Namun itu semuanya tidak akan berjalan tanpa dukungan dan kebersamaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa mendidik anak-anak itu bagaikan kita menanam pohon. Ini sesuai dengan tema yang hari ini ditulis. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak menjadi anak yang tangguh, berakhlak berkalimat, dan juga mengukir prestasi. Ini tidak bisa digambarkan seperti orang yang menanam pohon. Ya, ada ungkapan dalam ayat Al-Quran itu, jadi yang kita tanamkan kepada anak itu nilai-nilai kebaikan. Itulah yang disebut dengan kalimat thayyibah. Tentu nilai kebaikan dasarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini kemudian dijembreng, dijelaskan, dikutilkan dalam detail kehidupan kita. Ya di dalam ilmu, ya di dalam pengetahuan, ya di dalam perilaku, di dalam semangat dan seterusnya. Sehingga kalau tadi saya gambarkan seperti menanam pohon, ya kasih jalanin, tayyibatin. Seperti pohon yang baik, asluha tayyibun, wafaruha bisama. Pohon yang baik ditanam dengan cara menancapkan dengan sekuat-kuatnya. Maka Bapak dan Ibu guru tentu dengan lelah, namun dengan bahagia. Kenapa? Telah menanamkan nilai-nilai dasar kepada anak-anak kita. Tasyajjalatin, tayyibatin, asluh hasabilin. Pongkelnya ditancapkan sampai sedalam-dalamnya. Jadi menanam, kalau bahasa lain itu deder, ya, deder dari biji betul. Sebab kalau cangkokan biasanya nggak tahan. Maka menanamkan ini adalah seperti orang yang mendeder, atau menanamkan sejak ini. Asbu masa itu, kongkolnya betul-betul menancap ke dalam, wafatu habis sama. Kalau tanaman ini betul tumbuh dengan baik, maka cabang-cabangnya akan mengembang sampai ke langit, kata Allah. Wafatu habis sama. Berarti apa yang ditanamkan di dalam nilai-nilai pendidikan yang di dalamnya ada penanaman akidah itu memang tidak kelihatan. Nah, kemudian akan dilihat dari apa? Ilmu pengetahuan, amal soleh, perilaku, dan seterusnya. Itulah yang seperti cabang-cabang yang akan kita lihat menjulang ke langit. Namun masih ada lagi yang kita tunggu, bukan hanya sekedar perilaku, tapi tukti mukulahar mulahini bidirat bihan, yang satu saat bisa memberikan buah-buah kepada siapa saja yang berada di sekitarnya, bisa memberikan buah kepada sesama manusia, bisa memberikan buah kepada binatang sekalipun. Inilah barangkali gambaran menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak kita. Pasal jalan yang terlibat di sebuah sana itu pokok kita bisa mami untuk diukulah-ukulah ini yang diinterapnya. Itu semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari guru pendidikan, kepala sekolah, para guru, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dalam menjalankan tugas perjuangan dakwah di bidang pendidikan ini. Tentu tanpa kerjasama kita, tanpa keikhlasan kita, tanpa kerja keras kita, tidak ada hasil. Sebagaimana tadi, alhamdulillah wa syukurillah telah disebutkan oleh Bapak Pengawas. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa dalam perjalanan anak-anak kita yang 6 tahun ini, Bapak dan Ibu telah kami, telah membantu kami setidaknya selama 2 tahun pandemi. Bapak dan Ibu dengan segala kerepotannya, dengan segala kesibukannya, namun tetap harus bagaimana mengawasi, membimbing, dan mengontrol anak-anaknya belajar.
kebersamaan antara kita. Oleh karena itulah mudah-mudahan ikhtiar kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Amin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian yang berkumpul, saya atas nama pengurus BPH Yayasan sadar meskipun tidak sedikit apa yang sudah kami usahakan dan sedikit kita mendapatkan prestasi dalam dunia pendidikan, tapi masih banyak hal-hal kekurangan-kekurangan yang kami lihat. Kami insya Allah akan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan menambah sarana, dengan melakukan kajian-kajian teknologi yang dibutuhkan oleh Bapak dan Guru-Guru. Tentu ini semuanya mengacu kepada panduan dari pemerintah. Nah, selain itu Bapak dan Ibu sekalian, kami juga doakan kepada anak-anak kita mudah-mudahan apa yang sudah diperoleh di Yayasan Muka ini menjadi fondasi dasar, menjadi pupuk yang akan terus dikembangkan di sekolah-sekolah berikutnya dan akhirnya menjadi bagian dari hidupnya, yaitu menjadi akhlak berkarimah, menjadi kinerja, menjadi kerja, dan menjadi semangat hidup dan perjuangan mereka. Amin, amin, dan beralamin. Sekali lagi atas nama pengurus harian yang kita, kami ucapkan jaza dan mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan Allah wahai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya, segera kita menuju ke acara ini, yaitu prosesi wisuda kepada Bapak Ahmad Musyadi beserta wakil di bawah naungan dan pemanggilan nama wisudawan dan wisudawati oleh Ibu Mutia Madani SPDI dan Bapak Dihar Simatura MPD padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Hanifah Putri Astuti, Putri Bapak Supriyono, dan Ibu Asih Subakti. Asna Zariman Ramjani, Putri Bapak Deden Ramjani, dan Ibu Yulita Sari. Ismail Rianto Ginata, Putra Bapak Mira Aputri Rianto, dan Ibu Yeni Setianti. Khadija Khairan, Putri Bapak Khairan Muhammad Ali, dan Ibu Ernawati. Khalisa Khairi Sarwani, Putri Bapak Dr. Sarwani, dan Ibu Siska Ereni Tuyang. Krakatau Putra Hati, Putra Bapak Hasbidar, dan Ibu Lani Nurani. Rumna Alia, Putri Bapak Tirtor Belano, dan Ibu Leri Suherlian. Malika Ansa Hanan, Putri Bapak Hendra Sulistiawan, dan Ibu Isna Kumalasari. Mungkida Roti Sofa, Putri Bapak Asra Ebedi, dan Ibu Pak Dewi Rasul. Muhammad Azril Firdansa, Putra Bapak Saroni, dan Ibu Putri Murina. Muhammad Yes Hussein, Putra Bapak Fahmi Ala, dan Ibu Siti Anissa. Muhammad Siar Al-Kahfi, Putra Bapak Yudi Hermanto, dan Ibu Natasha. Nada Kamila Fitriani Hafiz, Putri Bapak Agus Hulu, dan Ibu Yunani Andriani. Nataya Zahida, Putri Bapak Ahmad Zaki Fahri, dan Ibu Turmada. Sabina Hikmatul Aliyah, Putri Bapak Zainal Mutaki, dan Ibu Evan Ambar. Sofia Najwa Azizah Budar Budar, Putri Bapak Topi Budar Budar, dan Ibu Asmahabadi. Takia Amratu Korki Lulis, Putri Bapak Muhammad Tawar Badura Lulis, dan Ibu Liana Ausya Tudu. Tabita Zulma Muhammad, Putri Bapak Ahmad Kurniawan, dan Ibu Muslimatu. Zaid Ahsan Ali, Putra Bapak Fatur Rahman, dan Ibu Bulfati. Foto bersama. Bapak Ahmad Nurjaman dan Ibu Herawati Kartini.
Aisyah Alifa Ahmad, putri Bapak Syatiri Ahmad dan Ibu Halimatu Syakdir. Alia Murtabia, putri Bapak Fitrian Desprodi dan Ibu Yuni Putrianti Lestari. Alifatan Nahaya Holik, putra Bapak Darul Ihsan Holik dan Ibu Laila Murniawati. Altamis Arsyad Irfan Lubis, putra Bapak Hasbul Hasbi Lubis dan Ibu Fatia Nadia Tanjung. Altan Mahmin Dilara, putra Bapak Riki Arantes dan Ibu Lira Purna. Alvaro Nayaka Adrio Salim, putra Bapak Rio Cahyo Sigit dan Ibu Meliana Rabiawati. Anis Rahmani Hasibuan, putri Bapak Ilham Wahyudi Hasibuan dan Ibu Umi Wah. Afifa Marissa Rolimi, putri Bapak Akhir Suhut Rolimi dan Ibu Rohmi Syahrini. Altia Fahria, putri Bapak Ayub dan Ibu Nurjana. Excel Klaik Kurniawan, putra Bapak Andi Kurniawan dan Ibu Tati Wahyuni. Rajan Dewangga Ramadan, putra Bapak Ali Anwar dan Ibu Siti Mulyani. Fani Rahima Zakia, putri Bapak Teguh Putrianto dan Ibu Endah Teguh Rahayu. Hafiz Muhammad Azam, putra Bapak Syukur Indrayana dan Ibu Rati Kusumawati. Hasta Hanifah Khairunisa, putri Bapak Ferry Ananto dan Ibu Wahyuni Mundia. Hilma Amalila, putri Bapak Daud Zahiri dan Ibu Retno Handayani. Keisha Mataila Fahira, putri Bapak Dodi Ismanta dan Ibu Agni Indawati. Keisha Azunda Hairon Nisa, putri Bapak Herdian Afandi dan Ibu Nanda Yulita Putria Fitri. Hansa Hairan, putri Bapak Hairan Muhammad Arif dan Ibu Ernawati. Lutfi Sahih Daida, putra Bapak Asim Ahmad Tuntubi dan Ibu Trisnawati. Muhammad Al-Fati, putra Bapak Muhammad, putra Bapak Amin Asad dan Ibu Sa'adah. Muhammad Ihsan Ahmad, putra Bapak Muhammad Zed dan Ibu Teti Istiyah. Rafa Safiq Azami, putra Bapak Rafael Putria Panca dan Ibu Puji Rahayu. Rafiq Amir Zaki, putra Bapak Iswanto dan Ibu Fadli Usharyati. Salma Muntazah, putri
Bapak Raharjo dan Ibu Nani Cahyani Purnama Sari. Syafi Alif Niska, putra Bapak Ariyanto Agi Sasongo dan Ibu Dewi Kaisaria Perti. Teguh Arkan Aziza, putra Bapak Teguh Mahmud dan Ibu Jelida Osefa. Ria Tarun Nanda Hukua, putri Bapak Asraf dan Ibu Delvina. Yasmin Safira Putri, putri Bapak Arif Fahmudin dan Ibu Sari Rahmawati. Putri Bapak Anwar Pauliyan dan Ibu Raisya Ramadhan
Hafiza Sifata Mila, Putri Bapak Tebu Heru Waliko, dan Ibu Yoka Risma Galung. Salman Abdul Rahman, Putra Bapak Taufik Hidayat, dan Ibu Sri Aisyah. Sarah Almira Hakim, Putri Bapak Lukman Hakim, dan Ibu Eliel Lina. Sofura Rahil Majidah, Putri Bapak Bahi Wahyudi, dan Ibu Farida Nur Asyari. Supa Alivia Rahman, Putri Bapak Subur Yardianto, dan Ibu Farah Zakiyah Munasti Mirza. Tunggu Fauzi Mustaqim, Putra Bapak Mustaqim Hamzah Musa, dan Ibu Kiki Urwanisi. Upaira Ira Asa Kirana, Putri Bapak Supardi, dan Ibu Herawati. Yuna Sarifah, Putri Bapak Muhammad Sabi dan Ibu Mariani. Zahra Zafitra Khairul Nisa, Putri Bapak Zulfikar Zubair dan Ibu Citra Ayuni. Foto bersama. Kemudian
kemudian yang kami hormati Bapak Kepala STIT Ikro mungkin sudah mengantar Ketua Yayasan Bapak Ahmad Musodi. Tadi sempat saya lihat juga Kepala STIT Ikro Bapak Ade. Kemudian yang kami hormati juga dan kami muliakan Ustazah Al-Hafidzah Nirwana. Yang kami hormati juga Kepala TKIP Info Ibu Siti Latifah. Dan tadi juga ada Bapak Yogi selaku Direktur Lembaga Dakwah. Kemudian para Ibu Guru, Bapak dan Ibu Guru STIP Info, wakil khusus kelas 6 angkatan 26 ini yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati juga pengurus Ketua FKKS Ibu Tisi Yasin SD. Kemudian para asatiz, asatizah, para tokoh, para hadirin ibu dan bapak, orang tua wali wisudawan ini akan diumumkan. Mohon maaf yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tetap kami hormati dan kami takzim. Dan tentunya yang sama-sama kita banggakan anak-anak belakang ini, anak-anak wisudawan, wisudawan yang kata 26 yang berbahagia dan kami cintai. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada STIT Ikro yang tadi dari pengawas Dinas Pendidikan mengucapkan atau memberikan penilaian yang baik terhadap sekolah ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesan-kesan terhadap sekolah STIT Ikro ini. Kalau awalnya saya mengira Ikro itu memang diambil dari satu metode pembelajaran Al-Qur'an gitu ya. Kita kenal Ikro yang bukunya ada di mana-mana, mudah sekali kita beli. Bahkan kalau kita sekarang buka aplikasi Play Store, itu metode Ikro juga ada di sana gitu. Tapi ternyata di sekolah STIT Ikro ini metode pembelajarannya bukan dengan Ikro itu, berbeda, Masya Allah. Lebih punya Ikro, ternyata punya metode belajar Quran yang insya Allah lebih baik dari standarnya. Kemudian sekolah dasar Islam Terpadu Ikro, satu sekolah atau jenjang pendidikan yang berdasar awal atau ditanamkan akar yang kalau tadi sempat kita dengar pembicara sambutan sebelumnya dari Ustadz Ibrahim ya, di mana sekolah dasar adalah menanamkan bagaimana anak-anak itu bisa berakhlak dengan baik. Kemudian juga beberapa sambutan tadi menekankan pada kata akhlak, begitu juga dengan tema pada hari ini menjadi generasi tangguh berakhlak karimah, berakhlakul karimah. Kalau kita membaca para ulama terdahulu, memang mereka itu lebih banyak mempelajari akhlak jauh lebih panjang dibanding mempelajari ilmu itu sendiri. Makanya menjadi suatu yang berbeda di sekolah dasar Ikro ini gitu ya. Kalau kita punya kesempatan untuk mengantar anak-anak kita ke sekolah gitu, kira-kira 15 menit sebelum dia masuk itu sudah ada perwakilan dari siswa yang kasmi. Saya melihat siswa yang kasmi itu di ruang perpustakaan kalau nggak salah ya. Kemudian sebagian anak-anak bermain sambil ikutin kasmi. Ada juga yang serius ikutin kasmi. Saya juga melihat ada orang tua yang nganterin berhenti dulu untuk mengikuti kasmi tersebut, Masya Allah. Jadi
yaitu salah satu yang membedakan IFROM STT IFROM dari sekolah-sekolah lainnya. Kondisi pandemi ini pun juga merubah banyak hal gitu, termasuk metode pembelajaran yang tadi kalau kita dengar dari Dinas Pendidikan Bapak Bambang, memang pembelajaran secara online ini begitu jauh dari harapan, juga jauh dari kata maksimal gitu. Tapi dan ini berlaku untuk semua gitu, bukan hanya di sekolah di IPA gitu. Ini sekolah bukan hanya di pondok gede atau Bekasi aja, tapi dampaknya adalah pendidikan. Ada satu hal sebenarnya juga yang kita bisa ambil pelajaran karena proses pandemi yang dengan proses pembelajaran online, akhirnya anak-anak mau gak mau mereka punya perangkat komunikasi sendiri. Mereka harus melakukan pembelajaran dengan media Zoom atau Google Classroom dan lain-lain. Sehingga ketika kita ditanya apa negara paling luas di dunia ini, ada yang tahu gak? Ada yang bisa tahu bapak-bapak negara paling luas di dunia, permukaannya, wilayahnya? Gak perlu tahu pak. Sekarang udah ada perangkat handphone, anak-anak kalau ditanya bisa jawab. Bagaimana kalau anak sekolah kita, anak-anak kita ketika bermain sepeda, sepedanya rusak? Atau kadang-kadang ada yang perangkat handphonenya juga terkendala di kantor-kantor. Ternyata mereka bisa lihat di YouTube, mereka bisa browsing di Google, semua selesai dan mereka bisa lakukan itu. Tapi apa yang mereka gak bisa lakukan? Mereka tidak bisa melihat dari Google, YouTube, atau TikTok, Instagram dan lainnya bagaimana membaca Quran dengan baik. Bagaimana ketika kita, saya melihat para guru menyambut anak ketika datang ke sekolah, dan yang saya rasakan ketika saya pulang dari aktivitas bekerja atau yang lainnya, anak-anak pun juga ke depan pintu mengikuti seperti apa yang terlihat di sekolahnya. Inilah akhlak yang mungkin dari pandemi ini, alhamdulillah SK Intenipro ini tetap bisa melaksanakan dengan maksimal, dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Ahmad Mustadi beserta segenap para guru dalam hal ini, walaupun di tengah pandemi yang serba kekurangan ini, ternyata memang ilmu sebenarnya mudah. Kalau zaman dulu kita mau mencari ilmu, maksudnya orang-orang terdahulu mencari ilmu itu, mereka harus berjalan jauh untuk datang ke suatu majelis ilmu. Tapi kalau sekarang ilmu begitu dekat, tinggal bagaimana kita mau mendatanginya. Kemudian ada beberapa hal juga yang begitu berkesan pada saya gitu. Kebetulan saya punya 3 anak laki-laki, 2 di antara 3-3 semuanya lulusan dari STT Pro, 2 tahun sebelumnya juga lulus dari sini angkatan ke-24, angkatan patroni pertama, angkatan yang tidak ada ujian nasional pertama, dan yang sebelumnya 4 tahun sebelumnya berarti angkatan 20, sekarang baru lulus SMA. Saya melihat anak-anak IPRO itu tempat nongkrongnya berbeda. Kalau saya setiap kali jalan gitu di suatu kesempatan, kemudian pengalaman dan harus mampir ke satu masjid, ketika ya saya harus memarkirkan kendaraan, wudhu duluan, kemudian saya selesai wudhu, saya melihat anak-anak saya udah nongkrong tuh sama teman-teman lain. Ternyata IPRO itu satu hal yang begitu berkesan.
bahkan kalau di rumah gitu ya, seringkali gitu, ini yang menarik negatif dari perangkat ini gitu ya, anak-anak itu main game, dimana game sekarang itu dilakukan secara online, berbeda mungkin dengan masanya saya dulu main game gitu ya, kalau dipanggil orang tua masih bisa ngepost dulu gitu, diberhentikan. Sekarang gak ada kayak gitu, karena kalau lagi main game dipanggil gak nengok, pokoknya kalau udah main game dia pemain gak bisa. Tapi hebatnya adalah anehnya, begitu dengar suara aja dia taruh handphonenya. Yang terakhir ini yang baru sekarang, dia duluan berangkat sebelum azan itu, dia panggil teman-temannya. Kadang-kadang yang memberikan dampak kepada orang tua dari teman-teman dia gitu, anak-anak aja yang ke masjid. Akhirnya orang tuanya yang gak pernah ke masjid sebelumnya jadi ikutan ke masjid. Masya Allah, jangan buat para guru. Saya mau menyampaikan satu hal yang bikin malu orang tua dari sekolah ini. Maaf, anak saya apa kurang lebih banyak dari saya. Dan saya yakin banyak diantara kita orang tua juga mungkin membaca Qurannya belum baik, hafalan Qurannya juga terbatas, bahkan mungkin juz 30 juga belum selesai. Berbeda ketika kita titipkan atau menyerahkan amanah ini kepada sekolah ini, semoga ini menjadi jariah bagi yayasan dan sekolah ini dan semua bidang-bidang di bawah yayasan ini. Saya kira itu aja. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kekurangan, dan saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada wisudawati angkatan 26 tahun ajaran 2021-2022 ini. Semoga apa yang telah guru-guru dan sekolah ini telah sampai berhasil mengatakan ini bisa terus dipertahankan dan mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya itu. Karena memang tadi juga dari Dinas Pendidikan menyampaikan mungkin akan ada penyesuaian metode dalam pendidikan gitu, yang anak-anak kita lihat potensinya apa, harus yang harus dikembangkan dari potensi masing-masing yang berbeda-beda itu. Demikian saya lagi ada pertolongan yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.